langsung dari Sungai Besar kami bawakan kepada anda. Selamat pagi Malaysia, edisi Citra Desa. Dan ini merupakan lokasi yang ketiga kami berada di luar studio dua ini. Selalu ya kita berada di studio untuk bersama-sama dengan tetamu kita. Tapi kali ini Citra Desa lokasi ketiga di lebih terpencil 6. Di Pari Sungai 6. Besar, Selangor. Ini pertama kali saya sampai ke Sungai Besar ini. Radwi? Saya kalau ikutkan ini dah kali ketiga tak silap saya. Tapi untuk ke lokasi yang kita berada ini dinamai sebagai Villa Gemilang Homestay Pari 6 Sungai Besar ini pertama kali. Kerana difahamkan dia baru dibuka. Betul. Dah cukup cantik sekali kan lokasinya. Sangat berdekatan dengan di tengah-tengah sawah bendang ini. Satu suasana yang berbeza. Selalu kita sibuk kan. Kata berada di ibu kota, hirup pikuk. Kali ini kita bawakan ketenangan sedikit menyaksikan sarjana hijau patut memandang ini kan. Cukup cantik. Tapi kalau ikutkan waktu yang sangat-sangat sesuai mungkin pada waktu sawah padi tengah menghijau, tengah menguning. Tapi waktu ini padi dah dituai. Padi dah dituai. Jadi tak apa, kita ada aktiviti yang lain untuk bawakan untuk anda. Kerana pada waktu ini juga kita bukan berdua saja, Zera. Kerana kita memandangkan kita berada di negeri Selangor. Jadi kita nak bersama-sama dengan personaliti yang juga bertugas di Selangor FM. Nurul. Bersama dengan Nurul. Kata tak ada memancing katanya. Ya, terima kasih buat Zera dan juga Edwin. Ya, you merupakan seorang DJ di Radio Malaysia Selangor FM. Dan hari ini berbesar hati sebenarnya. Wah, kita dapat ikan dan pun. Ada lagi yang kat situ kan? Okey, dan pastinya juga kepada anda kan. Ini antara aktiviti-aktiviti menarik sebenarnya. Ini merupakan sekali seumur hidup. Tengok, ada 1, 2, 3, 4 ekor yang telah pun kami dapat pagi ini. Alhamdulillah, nanti kita boleh masak sebenarnya. Okey, baiklah, jom kita nak terus bersama dengan Redwin. Amboi Nurul, awal-awal pagi dah dapat ikan keli. Dapat ikan. Biasanya dah Nurul kata kan, kebanyakan dapat ikan keli ataupun ikan puyuh. Kalau bernasib baik, dapat udang galah. Ada. Okey, itu kita akan cerita lebih lanjut. Tapi apa yang kita nak bawakan untuk kita, untuk anda juga pada waktu ini, kita tampilkan guru besar dari SK Parit 6. Puan Hamidah Umar Hashim sama kita. Assalamualaikum Puan. Bawa dengan anak-anak murid hari ini. Cukup ramai hari ini kan. Sekarang ini kalau kita lihat, inilah semangat yang ditunjukkan oleh pelajar Puan sendiri dari SK Parit 6 ya. Tapi kalau semalam kita lihat sambutannya 31 Ogos, mungkin di peringkat sekolah pun ada juga sambutan sempena dengan kemerdekaan ini, Puan. Ya, kami memang telah melancarkan bulan kemerdekaan di peringkat sekolah dan pelbagai aktiviti lah yang kami rancang. Termasuklah pakaian beragam, pertandingan lagu-lagu patriotik, kemudian mewarna, juga kami mengadakan basikal berhias. Wow, banyak menarik. Sekali aktiviti yang bertemakan Hari Kebangsaan sendiri. Dan pastinya pihak sekolah memainkan peranan penting juga dalam kita terus menyemai semangat patriotisme di kalangan anak-anak mereka. Sejak mereka di bangku sekolah lagi sepatutnya, kita perlu orang kata memberikan satu suntikan kemerdekaan itu sendiri. Dan sebagai guru, apa cabarannya dalam melahirkan pelajar-pelajar yang punya mentaliti sayangkan, cintakan negara kita ini? Ya, saya sentiasa menerapkan nilai-nilai patriotik di kalangan anak-anak murid kami supaya murid-murid ini tidak lupa akan asal-usul kemerdekaan di negara ini. Dan murid-murid saya terasa amat teruja, bersemangat dan tidak sabar untuk menanti saat-saat kemerdekaan. Okey, kalau kita bawakan ini antara sebilangan pelajar dari SK Parit 6, semuanya pelajar dari darjah berapa, Puan? Darjah 5. Darjah 5 semuanya. Oh, tanda mana besar lah. Tapi ada juga yang besar-besar ni. Mereka daripada tu? SMK Seri Berdana. SMK Seri Berdana. Okey, tapi sebelum kita nak dengar dulu laungan anak Malaysia ni, boleh? Boleh. Kita nak kibarkan Jalur Gemilang dengan kita nak sebut tema Hari Kebangsaan. Tahu tak tema kita? Sayangi Malaysia aku kan? Okey, 1, 2, 3. Sayangi Malaysia aku. Okey, semangat kita mahukan Radwin kan? Apatah lagi kita dalam menghitung detik untuk Hari Malaysia juga. 16 September. Akan diraikan. Puan, terima kasih Puan untuk kerana memberikan sedikit maklumat lah berkenaan dengan perkembangan ataupun aktiviti sekolah sempena dengan sambutan Bulan Kebangsaan ini. Tentunya juga itu dapat kita teruskan dan ibu bapa juga dapat memberikan sokongan kepada pihak sekolah dalam menjayakan program seperti ini. Baik, Puan. Dan kita berada di Sungai Besar ini, banyak perkara yang ini kongsikan kepada anda. Dan antaranya bikisan ini.